Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan wajah menggunakan 3 bahan aja. Nah, jadi sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Kelly, dan di sini Kelly tuh harganya murah banget, cuma 5.000-an aja. Terus habis itu untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah Garnier, dan aku gunain yang whitening serum cream, dan ini aku udah sering banget gunain ini, guys. Terus untuk bahan yang ketiga yang kita butuhin adalah bedak bayi. Dan sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara bikinnya ya. Pertama kita tuangin untuk bedak bayinya sedikit aja, kira-kira segini aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyetok, kalian bisa tambahin untuk takarannya, guys. Terus habis itu di sini untuk kelinya aku juga ambil sedikit banget, kayak segini aja itu udah cukup. Terus habis itu di sini untuk garniernya aku juga masukin secukupnya aja, segini. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyetok nih, untuk bedaknya kalian masukin 1 sendok teh, terus untuk kelinya 1 sendok makan, dan untuk garniernya juga 1 sendok makan. Terus habis itu kalian bisa langsung aja aduk ke 2 bahan ini, maaf ketiga ya guys. Nah kayak gini, jadi warnanya sendiri jadi warna kuning, guys. Kayak gini, warna kuning gitu. Terus kalau udah kita aduk secara merata, di sini aku mau kebelakangin jilbab aku dulu dan aku bakalan gunain ini, guys. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung aja aplikasikan di wajah secara tipis gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasanya tuh aku gunain habis mandi, jadi kayak krim siang gitu. Kita aplikasikan. Jadi wajah tuh kayak bener-bener setelah kita aplikasikan, wajah di sini jadi lembab dan glowing gitu. Terus cerah juga. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi dia satu tingkat lebih cerah. Ini tuh bagus banget untuk mencerahkan wajah dan menghilangkan bekas-bekas jerawat, guys. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini, dia jadi glowing gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen hasilnya itu permanen, kalian bisa gunain ini rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal. Terus nanti semakin hari tuh kayak meresap, lebih meresap, lebih meresap gitu, guys. Terus sama kelamaan jadi cerah banget gitu. Nah, kayak gini ya jadi hasilnya. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah!